Selamat datang teman-teman para cuaners-cuaners dimanapun kalian berada. Kita akan bahas cara curang bagaimana menghasilkan uang di game Growtopia. Dan ini dia videonya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya si Mr. Cuan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan coba share kepada teman-teman semua bagaimana cara curang menghasilkan cuan, menghasilkan uang di game Growtopia untuk pemula. Tapi sebelumnya kita akan disclaimer dulu bahwa cara ini just sesuai namanya, ini cara curang. Jadi enggak boleh teman-teman lakukan. Karena kalau teman-teman lakukan dan ketahuan, itu akan dibanned, disuspend. Tetapi ini akan sharing-sharing aja bahwa ada teman-teman saya yang mendapatkan uang lewat cara curang ini. Oke, gimana cara curangnya? Oh ya, kemarin saya bikin video ini ya, dapat 34 WL ya. Wow, mantap ya teman-teman. Langsung aja nih teman-teman, oh, udah ada yang beli lagi. Langsung aja ya teman-teman, kita akan jelaskan seperti apa sih cara curangnya. Tapi sebelumnya silakan dibantu subscribe dulu, OTW 10.000. Eh enggak, 5.000 dulu teman-teman. Target saya adalah 5.000 dulu. Jadi tolong jangan pelit-pelit. Kalian dapat ilmu di sini, tetapi jangan pelit-pelit, subscribe dulu, like dulu gitu loh. Komentar dulu gitu ya biar saya senang, teman-teman juga senang. Bisa cuan, bisa menghasilkan uang hanya dari handphone doang. Oke, langsung aja cekidot. Oke teman-teman, sebelum kita bahas bagaimana cara curangnya, saya mau jelaskan bahwa ada satu cara menghasilkan cuan untuk pemula di game Growtopia. Yang paling gampang, ini paling gampang ya. Yang pertama adalah langsung aja teman-teman ke SIAV ya. SIAV, ini tempatku ya teman-teman. Tokoku, toko cuan. Ya, toko cuan. Oke, jadi langsung datang aja masuk ke tokoku dan di sini ada batu merah, teman-teman, namanya Lucky Gigeran. Atau teman-teman masuk aja langsung ke sini. Berisik. Wah, udah pada laku lagi. Ada. Bentar guys, berisik. Oke. Ini udah pada laku ya hasilnya. Oke, gini, saya jelasin dulu. Teman-teman masuk aja DIGIGIR atau digigir ya, digigir ya, atau bisa ke toko siap langsung masuk ke sini kayak tadi ya. Tapi bisa juga langsung digigir. Nah, ini adalah tempat gigeran, teman-teman. Apa itu gigeran? Semoga saya ada ya. Semoga ada, please. Ya, enggak ada. Ada ya, buat contoh masalahnya. Ada. Nah. Apa tuh? Tumben on GT, Bang. Lagi konten. Oke. Apa tadi? Jadi nah, itu orangnya, guys. Itu orang yang ngajarin saya main kayak ginian ya. Main cara curang, tapi saya enggak. Nah, ini dia orangnya, teman-teman. Oke, tapi saya tidak melakukan ini ya, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman beli ini ya. Beli WhatsApp. Wadap. Nah, beli ini apa namanya nih? Ini namanya Geiger Counter ya. Teman-teman beli Geiger Counter. Terus, nah ya teman-teman bisa beli di sini. Dan di sini harganya mahal ya. Dapat 2 katana gacha tiket. Mantap. Berapaan katana? Oke, dia dapat katana guys. Berapa nih ya? Kita tanya dulu ya bentar ya teman-teman. Berapaan ya? Berapa? 6 DL. Wow, lumayan anjir. Lumayan guys, dapat 6 DL berarti 12 DL teman-teman. Bayar 545 wis, 12 DL dikali kalau goceng itu berarti 60.000. Wow, mantap. Bentar ya, konten dulu. Aku kira nggak dipakai. Nggak dipakai katanya. Oh, pakai. Ntar konten dulu nih. Ntar konten dulu, ini lagi record. Ntar ya, Bang. Oke.
Oke, okay, ya kan? Dia punya 8 akun. Oke, okay, udah itu spoiler ya. Langsung aja teman-teman. Spoiler itu spoiler. Langsung aja, itu nggak disengaja ya teman-teman, dia tiba-tiba memang lagi online. Nah, jadi yang pertama adalah gunakan, kan nanti muncul, nanti saya jauhin dulu. Nah, gunakan namanya gegeran ini, nanti muncul kayak gini nih, ya. Eh, mana malah nggak dipakai. Nanti muncul kayak gini, tapi nggak langsung hijau, ya biasanya kalau misalkan random, misalkan di sini nih, ini masih hijau ya, ini hijau semua. Oh, ini lagi error. Ah, nggak nih, nggak. Oh iya, ini lagi error teman-teman. Oh ya, gegernya lagi error ya teman-teman. Oh ya, ini lagi error nih. Gegernya. Ya benar, ini gegernya lagi error. Jadi saya jelasin doang lah. Jadi intinya nanti kan warnanya itu ada kuning, ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah kalau merah itu jauh artinya. Kalau kuning itu mulai dekat, kalau hijau itu udah dekat. Nah hijaunya juga beda-beda. Ada hijau yang kedipnya kayak gini lama, ada yang cepat kedipnya. Coba ya. Ini lama ya kedipnya. Tadi kayaknya di sini kedipnya agak cepat deh. Kita coba cari yang kedipnya agak. Nah, kedipnya di sini agak cepat teman-teman. Berarti ini udah mulai dekat. Oh enggak, ini sama aja jauh ya. Ini cuma gara-gara lagi error, jadinya kita nggak tahu nih seberapa dekat atau seberapa jauhnya gitu ya. Oke, nggak bisa teman-teman. Ini lagi error. Patesan tadi di grup. Instagram rame ya. Instagram apa Discord, di Discord rame. Oke, intinya adalah gitulah ya. Nanti pokoknya teman-teman dapat item setelah teman-teman nyari pakai gegeran ini, teman-teman dapat item, itemnya bisa dijual. Dan harga itemnya mahal ya teman-teman. Mulai dari ini ada yang laku berapa nih? Ada yang laku 5 WL, itu murah sih. Ini yang murah-murah sih. Ada 20 WL, murah-murah ya. Ada yang 1 DL satunya. Jadi kalau sehari kita gunakan misalkan 30 akun, berarti setiap menit teman-teman bisa nyari bisa nyari itemnya. Karena kan kalau satu akun ini setelah nyari kayak gini, itu kita harus nunggu 30 menit teman-teman. Nah ngecasnya itu 30 menit nih, kita lihat ya. Nah yang merah ini udah nggak bisa dipakai, tunggu 30 menit buat ngecasnya. Ceknya di sini. Nah ya di sini charger Geiger counter ini 30 menit. Baru bisa kecas lagi dan kecas lagi dan terus ada ininya ya, ada cooldown ya. Jadi 30 menit sekali karakternya itu baru bisa nyari lagi. Nah makanya kita butuh 30 akun misalkan. Tadi teman saya itu punya 8 akun. 8 akun itu berarti dia bisa dapat yang nge-WhatsApp ke saya itu 3 ya, 3 doang. 3 itu 3 DL. Kali 5.000 itu 15.000. Itu nggak tahu saya dia mainnya berapa jam sekali gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman full misalkan 8 jam nonstop ya 30 akun muter terus. Itu kalau teman-teman dapat sehari kayak misal 10 white aja ya, yang white kristal aja gitu ya, 10 itu udah 50.000 tuh dari white kristalnya doang. Belum lagi dari item-item yang lainnya. Belum lagi ada yang lebih mahal harganya. Ya pokoknya banyak lah item-itemnya. Kayaknya itu bakal lebih cuan banget ya teman-teman. Dan ini nggak perlu leveling, nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Bikin akun, modalnya ya beli ini doang. Modalnya ya beli gegernya doang. Nggak tahu sekarang harga gegernya berapa. Nah kalau di tempat aku tentu aja, kalau di tempat saya ya nih, di sini ya tentu aja mahal ya teman-teman. Saya nggak tahu ini mahal atau enggak untuk harga yang sekarang. Ini 20 WL each. Tapi kayaknya harganya segini, nggak tahu. Coba cek aja ya teman-teman. Nah ini udah deket sih sebenarnya. Nih. Sama aja nggak sih? Coba yang ini. Sama aja guys. Ini lagi error ya gegernya. Nanti nunggu update kayaknya. Lagi error. Nah udah, kayak gitu aja ya. Jelas ya teman-teman. Intinya adalah punya 30 akun, setiap menit mainin akun yang berbeda, terus dapat itemnya dijual semua. Ya kalau bisa dapat white 10 aja, berarti kan kalau 30 menit itu 30. Berarti kalau 1 jam itu 60. Berarti kalau misalkan kita main 5 jam, 60 dikali 5, 300. Berarti ada 300 item. Yang putihnya 10 aja itu udah 50.000. Dari 300 item itu. Belum lagi item yang hijau, ya green crystal, blue crystal, red crystal. Belum lagi yang lebih mahalnya juga ada. Itu 300 item loh guys. 5 jam doang 300 item. Gila gak? Ya itu cuan banget. Oke? Okay?
jangan di-share ke banyak orang ya teman-teman, cukup teman-teman aja. Silahkan di-like, silahkan di-subscribe, silahkan di-komentarin. Khusus konten ini tolong jangan di-share ke banyak orang ya teman-teman. Oke, sekali lagi disclaimer, itu hanya sharing aja dan tidak merekomendasikan, dan itu dilarang keras, dan pastinya kalian bisa di-suspend atau di-banned. Ya, jadi mainlah yang ya normal-normal aja gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya si Mr. Cuan. Oke, dadah.